Adipati Impanegara, tumpur ku prajurit Mataram tahun 1636. Kukituna kakosongan di Tatar Galu. Patih Wirananga mibanda pemikiran licik kangge ngerebut posisi bupati. Anjeuna curang ngerobih SK bupati di penguasa Mataram. Piagam eta SK eta disembunyikeun ku Patih Wirananga di kolong rumah. Adipati Impanegara dalam pawindan uninga karena kecurangan Patih Wirananga. Kukituna langsung ditaroskeun, dilaporkeun ka penguasa Mataram, dihukum langsung tina tindakan kecuranganana. Nungagantos Adipati Impanegara yen Adipati Panji Jayanegara resmi dilantik jadi Bupati Galuh tanggal 5 Rabiul Awal tahun J bertepatan dengan 6 Agustus 1636.